ex-back PSS Semarang Pratama Arhan resmi bergabung dengan Tokyo Verdy dalam 2 bulan terakhir. Hanya saja Pratama Arhan tak kunjung diberikan kesempatan untuk debut oleh pelatih Tokyo Verdy Takafumi Hori. Meski belum tampil untuk menunaikan janji, Pratama Arhan membawa Tokyo Verdy ke Liga 1 Jepang. Namun Sport Director memberikan pujian. Arhan juga dinilai memiliki kepribadian yang baik yang sangat penting bagi orang asing di Jepang.